Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Aitinglicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di malam ini datangnya dari unggahan akun Instagram LKCUFans12. Ia mengunggah postingan Ayu Ting Ting ya. Dan malam ini merupakan kabar yang paling bahagia buat Ayu Ting Ting ya. Karena Ayu Ting Ting terpilih menjadi kategori penyanyi dangdut wanita di Social Media Award 2020 ya. Alhamdulillah, congratulations buat idola kita Ayu Ting Ting. Karena Ayu Ting Ting sudah 3 kali berturut-turut mendapatkan kemenangannya di kategori penyanyi dangdut wanita Social Media Award ya. Dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat dan para fans ya. Yakni ada LKCUFans12, alhamdulillah tahun 2018, 2019 dan 2020, congratulations Ayu Ting Ting. Selamat untuk Ayu Ting Ting atas kemenangannya di Social Media Award 2020 kategori penyanyi dangdut wanita. Kemenangannya diraih atas perolehan sentimen positif publik yang luar biasa di media sosial. Dan ada Helvini Pandiangan 23, selamat untuk Kak Ayu Ting Ting kemenangannya di Social Media Awards 2020 kategori penyanyi dangdut wanita. Dan itulah komentar dari para sahabat dan para fans ya, yang turut berbahagia ya atas kemenangannya Ayu Ting Ting di kategori penyanyi dangdut wanita di Social Media Award ya. Dan kita doakan supaya karir Ayu Ting Ting semakin sukses ya. Dan di tahun 2020 ini Ayu Ting Ting selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan, serta diberikan kesehatan dan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita sebagai fans daripada Ayu Ting Ting, jangan lupa untuk mendukungnya ya, dan selalu mendoakannya supaya karir Ayu Ting Ting semakin sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa untuk di like, subscribe dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalam.